Ya halo guys, selamat datang kembali. Kali ini kita sudah bersama bocil kematian kesayanganku ya. Dan kalian pasti sudah tahu apa artinya, karena kalau misalnya aku sudah dengan bocil kematian yang satu ini, berarti kita akan ngepul ya. Aduh, aku nggak punya ininya. Apa namanya? No tomorrow-nya nggak ada. Ya udahlah, kita makan delicious come and get it aja. Pakai. Alright, karena ini bintang 4, kayaknya aku nggak perlu buang ulti ya. Yaudah, let's go. Kita akan coba skill. Look dari belakang. Aku sayang Kiki. Ayo Kiki, bawakan aku Xiang Ling ya. Kali ini aku cuma butuh Xiang Ling. Di sini itu aku cuma punya 50 ini ya, 50 kali pull, kemudian 13 kali pull di standard banner. Dan aku kayaknya nggak mungkin, kalau dibilang apa ya, dibilang nggak ngarep, rasanya bohong banget ya kalau untuk Kazuha ini, soalnya karakter yang bagus. Cuman kalau lihat pitiku, nah lo, serasa-rasanya mustahil ya kalau pengen Kazuha, apalagi ini cuma 50 kali pull ya. Jadi rencananya itu ini aku pull 50 kali. Terus nanti sisa 30-nya lagi baru aku pulling lagi. Kalau itu pun kalau misalnya dapatnya, soalnya masih ada 15 hari. Baru aku akan pulling lagi nanti setelah ada announcement untuk siapa aja karakter yang bakalan di-run di 3.8 ya. Kalau misal ada karakter-karakter kayak Yelan lagi atau mungkin Eula, kayaknya yang 30-nya lagi baru akan aku coba record di 3.8 nanti ya guys ya. Jadi untuk kali ini aku cuman pengen dapet Xiang Ling ya, soalnya butuh banget. Konstelasi Xiang Lingku masih C0. Kemudian Yao Yao juga aku belum punya, padahal ini lumayan bagus juga Yao Yao ya untuk sekarang ini. Sama Heizo, Heizoku masih C0 juga. Aku harap bisa dapat beberapa konstelasinya, cuman ya nggak tahu lah, antara Xiang Ling atau pokoknya antara tiga ini deh. Semoga aja kita bisa dapat ya, minimal sebetulnya aku pengennya itu C4 Xiang Ling sih, cuman kayak apa ya, nggak tahu sih, kita coba lihat aja nanti ya guys ya. Kita akan coba mulai di standard banner terlebih dahulu ya. Alright, aku akan coba single pull untuk 3 kali terlebih dahulu. Untuk PT-nya sendiri aku lupa berapa ya, sekitar 40-an kalau nggak salah. Pokoknya ini nggak mungkin dapat 5 star sih. Atau 20, aku lupa, 20 kalau nggak salah. Terakhir itu soalnya dapat, oh 0 ya, 0. Eh, enggak deh. Ah, nggak tahu lah, lupa gitu. Antara 20 kalau nggak salah, soalnya terakhir kali itu aku dapat ini, tombaknya Senhei itu loh, yang dipakai Senhei. Aku lupa Skyward, apa ya namanya itu, Skyward Spin kalau nggak salah itu ya. Alright, 3. Tiga. Screenshot. Oke. Okay. Nice, tinggal sisa 10 lagi. Kita akan coba wish aja untuk 10 ya. Full. Tang 4. Kusil Rosaria. Baru guys. Wow. Lumayan juga nih Rosaria nih. Gak ada ini Rosaria. Selamat datang di tim. Alright, let's go. Kita akan coba langsung 10 pull pertama di bannernya Kazuha. Let's go. Berapa ini? Aku nggak ngitung guys sambil ngomong. Goro! Baru! Yeay! Banyak karakter baru aku. Hey, by the way, kenapa Goro Xiang Ling? Ya ampun, emang kamu baru. Tapi kamu butuh Xiang Ling. Ya ampun. Udah lah, nggak apa ya. 40 ya. 20? Kenapa kadang-kadang Hoyo ini ngasih karakter yang nggak ada gitu dong? Bannernya apa, ngasihnya apa, aneh banget kadang-kadang guys. Xiang Ling, ayo pulanglah ke rumah. Aku juga udah mulai ini ya, build Xiang Lingku. Sejauh ini tuh baru, apa ya, ultinya aja yang aku crown. Tinggal ini lagi ngincer untuk crownin si Goba-nya. Butuh 2 level lagi, baru level 8. Xiang Ling! Nice! Finally, guys.
Okay, dapat C1 lumayan, mantap. Xiangling, hey, C1 Xiangling. Ayo, sekali lagi Xiangling, bisa nggak sih Xiangling C4 gitu? Aku ngincer C4 sih, guys. DS, Harbinger, Heaven Bow, Sharpshooter Out. Sharpshooter Out ini lumayan bagus sih, guys. Sekalian ini bintang 3, tapi dia nambah apa sih? Crit damage-nya gede banget. Bagi kalian yang baru main di awal-awal, bagus tuh dapat Sharpshooter Out. Sharpshooter Out. Hazel. Nice. C1 Hazel. C1-nya itu apa ya? Aku belum baca gitu, nantilah. Xiangling dong. Double poster enggak? Ayo. Ya, ya udahlah, enggak apa-apa. Hazel Xiangling. Tinggal Yao-Yao nih, belum dapat Yao-Yao. Ayo dong, Yao-Yao, pulanglah. Tapi Yao-Yao channel bagus ya. Lumayan sih kalau buat healer-healer gitu. Enaknya kalau punya Dendro Healer tuh, jadi untuk yang lain-lainnya kayak elektronya atau mungkin apa sih namanya, hydronya, itu kita nggak perlu ini. Ibarat kata kayak di tim Lisa Hyperbloom aja, komposisinya kan bisa Lisa, Shenqiu, Yao-Yao, terakhir itu Shielder. Jadi itu udah cukup banget tuh bawa ininya. Si Lisa aku jadi nggak ini, maksudnya nggak nganggur gitu kan. Sekarang aku punya Cookie gitu, jadi kasihan banget Lisa aku sih, guys. Jarang pakai lah kalau lagi pengen aja nih. Xiangling lagi, C2, nice. Satu lagi nggak sih, ayo. Ayo dong. Double Xiangling. Ah, nggak deh. Apa ya. Alright, ini 10 pull terakhir semua dapat Xiangling lagi. Berarti Xianglingku C2. Kalau ini dapat berarti C3, ultinya udah bisa level 13 nanti. Ayo Xiangling. What? 5 star? Early? Hah? 50 dong? What the heck? Hah? Early guys? 50 dong? PT 50 bangki? What? Siapa nih? Berapa lagi aku gak ngitung. Dragon Band. Ya ampun. Pas banget 50 kayaknya. Kazuha. What? Hah? What the heck? Aku menang 50-50 terus bangke ya. Sumpah guys, ritual ini luar biasa banget bang. Ki. Hah? Kazuha, ya ampun, tinggal Kokomi aja berarti, guys. Ya ampun. Aku menang 50-50 terus, guys. What the heck? Ya ampun, gak nyangka udah early dapat Kazuha lagi, guys. Mantap. Sini ada 8, kayaknya aku saving aja. Ntar aku lihat dulu. Primaku habis semuanya. Ya ampun. 50 pull dapat Kazuha gak tuh, guys? Alright guys. Lagi-lagi Kiki membawa keberuntungan sepertinya. Ed, Babang Kazuha, hello. Gila, dapat Kazuha dong. Early lagi, what? Yeay, dan aku juga dapat ini Xiangling, apa namanya? Konstelasi Xiangling ya. Let's go, kita akan coba tambahin aja dulu konstelasi Xianglingnya. Crispy outside, tender inside. Saat serangan gua mengenai musuh akan mengurangi 20% pyro resistance mereka sama 6 detik. Wow. Bagus juga nih C1. Sebetulnya aku ngincarnya itu C4, meningkatkan 40% durasi Pyronado. Jadi si Pyronadonya itu bisa lama gitu, guys. Bagus banget tuh C4 tuh. Udah OP parah ya. Serangan terakhir dari normal attack mengakibatkan implode
pada musuh selama 2 detik. Saturasi envelope selesai menimbulkan ledakan yang mengakibatkan 75% dari attack Xiangling sebagai fire damage. Wow. Oke, okay. Main bagus. Tapi harus normal attack gitu. Kayaknya nggak terlalu ini, soalnya aku mainin Xiangling sebagai opil DPS gitu ya guys ya. Dan kita dapat konstelasi hijau C1-nya itu apa sih? Coba ya. Nemel Jupiter Casebook selama 5 detik setelah Shinkanen Heizu memasuki medan tempur, normal attack speednya akan meningkat 15%, lalu akan mendapatkan satu lapis efek Dexation dari Heartstopper Strike. Efek dapat terbit setiap 10. Oh, jadi si skill 2-nya itu kan ada yang pasif 4-nya itu loh, 4. Nah, ini yang butir-butir 4 gitu, guys. Nah, kalau ada ini itu dia naikin attack speed selama 5 detik sama setiap kali berganti ke Heizo, dia itu bakalan dapat satu ini Heartstopper Strike-nya ya. Oke, okay, nice. Kita aktifin dulu. Coba Rosaria, kita dapat Rosaria di sini. Wow, cakep banget Rosaria nih guys. Padahal dia sister tapi the heck, problem. Udah lah ya. Kemudian ini kenapa ada suatu? Oh, kostum. Aku lebih suka yang ini sih. Lebih apa ya? Coba kalau lihat. Kalau yang ini tuh lebih sopan gitu, lebih ramah ya. Lebih suka ini sih guys. Udah lah ya, kita yang ini aja. Kita dapat Goro juga, peliharaannya Kokomi nih. Kesayangan ya Miko nih Goro nih. Dan kita juga dapat Kazuha, adik-adik. Alright guys, mungkin seperti itu saja ya guys ya. Semoga beruntung dengan gacha kalian. Ingat, lakukan ritual Kiki kalau kalian pengen hoki guys. Tapi kalian harus benar-benar cinta sama karakter ini ya guys ya. Kalau misalnya kalian gak cinta sih jangan lah ya. Cakep banget sih. Ini bocil kesayangan. Alright guys, mungkin seperti itu saja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa, kita akan berjumpa lagi di video gacha berikutnya. Bye bye.